Oke, welcome back to my channel, bro. Ya, hari ini kita mau bikin konten spill modifikasi di mobil aku ya. Ini mobil aku Avanza tipe G tahun 2011. Mari kita kupas tuntas modifikasi yang udah aku lakukan pada mobil Avanza G 2011 ini. Oke, yang pertama tentu adalah eksterior. Eksterior kita kupas eksterior bagian luar ya. Untuk kaca film terlebih dahulu, kaca film ini udah aku ganti ya, dia pakai black platinum. Depan ini 60%, samping 80%, sama belakang juga 80%. Gelap banget ini dari luar, tapi kalau dari dalam ya tetap terang, bro. Nah, dari dalam tetap terang, black platinum. Ini dia black platinum. Yap, lanjut kaca film. Nah, ini kap mesin ini aku pakai stiker karbon ya, stiker karbon 6 dimensi merek Infinity kalau nggak salah waktu itu. Udah lama sih ini aku pasang, tapi ya lumayan juga sih buat tampilan race looknya ya, racing look. Yang kedua grill, berikutnya itu grill ini aku pasang yang kisi-kisi, jadi kisi-kisi terbuka gini biar asupan udaranya buat mendinginkan radiator makin banyak, jadi seperti itu. Nah, ini yang paling eye catching tentunya matanya ya. Jadi headlamp ini udah aku ganti merek Eagle Eyes, terus aku tanemin. Nah, ini ada Eagle Eyes merahnya, seakan-akan dua Proji, cuma ini yang aku fungsikan satu aja, pakai Proji Pro 7 P750BL. Nah, ini posisi headlamp saat angle eyes nya off ya. Nah, jadi ini aku ganti Proji Billet Pro 7 P750BL blue lens, jadi kalau nyala kayak tadi itu angle eyes nya merah. Ini sama running sein, mari kita coba. Yap, kurang lebih seperti ini kalau posisi nyala ya, angle eyes nya merah dan running sein. Oke, headlamp sudah, sekarang kita turun ke bawah. Nah, ini fog lampnya juga aku pasang fog lamp Billet Pro 7 P735F. Ini masing-masing billet, atas billet, fog lamp juga billet. Sekarang lanjut ini body kit. Jadi ini body kit, ada aku pasang body kit dari fiber ya, bukan plastik, bahannya itu fiber. Ini headphone depan, headphone samping, side skirt ya. Terus yang belakang, ini yang pasang emblem TRD original ya, punyanya Yaris.
belum diambil. Muffler atau ujung knalpotnya aku pasang custom Blue Moon ya warnanya. Body kitnya dari samping. Untuk kaki-kaki roda ya. Jadi roda ini aku pasang velg 17 inch. 17 inch profil bannya 205/45. 205/45 ring 17. Ya, ini untuk stop lamp juga udah aku ganti. Dulu belinya tuh sepaket ya sama headlamp Eagle Eyes juga. Jadi seperti ini, ada bar, red barnya. Ini LED juga ya. Kita lihat nyala sennya. Sennya seperti ini. Jadi ala LED ya. LED sen. Eksterior udah, sekarang kita lanjut bagian dalam ya, interior. Untuk interior joknya udah aku pasang cover jok ya, semi backlit warna merah kombinasi hitam, jahitan merah ya benangnya. Lanjut ke head unit pakai Nakamichi 7 inch. Sektor audio ini pilarnya aku pasang 3-way ya. Udah aku pasang 3-way. Pilar 3-way. Powernya di bawah jok sini. Tuh power. Ini power 4 channel. Nah, sebelah sini power monoblock. Masing-masing power merek PCA ya, PCA. Dan ini ada kapasitor bank Venom. Dan ini untuk subwoofer. Subwoofer yang aku pasang, jadi aku pasang merek Cello tipe S12. Tipe S12 Cello, double coil, double magnet.